Sekolah Adiwiyata adalah sekolah di mana merupakan program dari KLH dan Kemendikmas, di mana sekolah itu tidak hanya mementingkan kecerdasan intelektualnya saja, tidak emosionalnya saja, tidak itu saja, tetapi ada sisi lain yang ingin dicapai, yaitu komitmen semua stakeholder, semua warga sekolah, semua anggota sivitas akademika dari kepala sekolah sampai yang terendah untuk berkomitmen dalam menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan yang hijau dan bersih. Nah, hal ini bisa dicapai tidak harus dengan biaya yang mahal, tetapi dengan kerjasama dari berbagai pihak untuk pengadaan sarana-prasarana dan bisa memanfaatkan limbah-limbah yang tidak terpakai, memanfaatkan semua yang ada di lingkungan sekolah untuk menunjang lingkungan yang hijau, lingkungan yang bersih, dan lingkungan yang nyaman untuk dunia pendidikan. Nah, semua ini tidak perlu biaya yang mahal, tapi memang harus komitmen yang dikumpulkan dari semua pihak dalam apa itu menjaga lingkungan sekolahnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai digulirkannya program Sekolah Adiwiyata seperti yang disampaikan Menteri KLH dan Mendikbud, yaitu tadi seperti yang sudah saya katakan di depan, bahwa terciptanya kondisi lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau, tidak hanya sekedar intelektualnya saja, tetapi peduli pada lingkungan. Seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini lingkungan sangat rusak, lingkungan banyak yang dieksploitasi, lingkungan banyak disalahgunakan untuk kepentingan manusianya sendiri. Sumber daya manusia itu di era global sekarang ini bukan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari kualitas dan kepedulian warga untuk menjaga lingkungan. Jadi kita tidak hanya mengeksploitasi, tapi kita juga bersahabat melestarikannya. Yang tujuan yang kedua untuk para siswa sebetulnya ingin merubah mindset pada siswa dan semua juga seluruh siswa, seluruh stakeholder, bahwa mindset kita harus berubah dari yang dulu mengeksploitasi, sekarang harus bersahabat dan melestarikan. Itu semua dapat dicapai kalau pola pikir, kalau mindset para siswa berubah dari yang tadinya memakai, tetapi sekarang kita melestarikan. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan sampah, memilah sampah, menggunakan sampah yang tadinya sampah bisa menjadi berkah, tidak menjadi bencana. Sedangkan yang ketiga, tujuan yang ketiga terus yang terakhir adalah ketika sekolah itu nyaman, rindang, hijau dan bersih, tentu saja diharapkan siswa-siswanya akan timbul hati yang bersih, pikiran yang bersih, sehingga dapat belajar dengan nyaman, dengan optimal, sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Itu kira-kira apa tiga tujuan yang tidak dicapai pada digulirkannya program Adiwiyata. Dalam rangka mendukung program Adiwiyata SMA Negeri 1 Demak, mengadakan atau membentuk bank sampah yang kita beri nama bank sampah berkah. Kita bekerja sama dengan bank sampah Mawar yang ada di Perumbiku. Kita juga bekerja sama dengan KLH atau Bupati Kabupaten Demak dalam hal bantuan karung, bantuan tong sampah dan sebagainya. Tong sampah berkah SMA 1 bergerak dalam hal pengolahan sampah. Sampah yang kita kelola itu ada dua jenis, sampah plastik dan sampah kertas. Jadi teknisnya di setiap kelas dan setiap bapak ibu guru maupun karyawan kita beri dua kantong sampah.
dua jenis kantong sampah, yaitu kantong sampah plastik dan kantong sampah kertas. Dan kantong sampah plastik itu hanya untuk sampah-sampah plastik yang berupa botol air mineral atau gelas air mineral saja.